Kamilang sumusunjukan kepada cucu kami, yaitu si Winta dan lakinya. Mungkin baru kali ini kamu mengenal saya, tapi pesta kami yang diselenggarakan pada hari ini telah dihadiri oleh semua pihak keluarga yang diselenggarakan menurut adat Karo, yaitu telah berkumpul Kalimbubu, Sembuyak dan Anak Beru. Jadi untuk membina rumah tangga kami selamanya, perpisahan kami hanya Tuhan yang bisa nanti menceraikan kami. Kalau kamu mau bercerai nanti dengan cucu kami, harus kamu undang dulu semua kami ini supaya bisa kami berpisah. Jangan nanti umpamanya cucu kami si Winta enggak menurut apa isi hati kamu, jangan terus kamu marahi dia. Jangan terus kita cerai saja, kamu bilang. Jangan begitu. Kalau menurut adat kita Karo, harus pula kamu mengundang kami supaya semua supaya kamu bisa bercerai. Jadi tujuan saya kan perceraian kamu bikinlah sehidup semati. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan kamu. Ya, hanya pun saya pun hanya sedemikian memberikan kata-kata pada hari ini, dan selamat berbahagialah kami di kemudian hari, rajinlah bekerja supaya nanti kami datangi ke rumah kamu sekali-sekali. Bolong itu saya nampak tadi di kedai, tapi tak usah dipanggil ke rumah. Nanti minta ongkos pula dia balik. Kami jangan begitulah. Kalau memang sudah apa bolong kan, umpamanya kamu tengok tadi mana pun nanti kamu apa berumah tangga, maksud saya gini. Kalau kamu nampak saya di kedai, oi pulang, mari ke rumah. Ayo makan kita, kamu bilang. Baru saya gembira apa mendengar omongan kamu. Jadi hanya itulah dulu saya lontarkan pada kemukakan pada kesempatan kita ini. Selamat berbahagia dan sampailah cita-cita kamu apa yang kamu cita-citakan selama ini. Semenjak awal kami bertemu dengan cucu kami si Winta. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada kita sekalian. Terima kasih. Bujur Rosko Minari.